Pak. Kita mau datang tamu spesial loh. Masih Bu Ayu. Kita ada tamu spesial. Seorang yang aku sudah sangat idolakan. Tunggu tanggal mainnya. Ada seseorang yang sangat fenomenal akan datang ke Rufair Store. Abang tadi pagi itu baru chatting sampai gemeteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITlicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilyat TV. Channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat isi instastory dari Instagram Ayu Ting Ting dan juga Robby Purba. Informasi yang pertama, Mimin di sini akan memberikan informasi mengenai kegiatan Ayu Ting Ting dilansir langsung dari akun Instagram pribadinya. Dan inilah isi instastory Ayu Ting Ting hari ini. Pagi ini Ayu Ting Ting mendapatkan kiriman foto cantik dari Rio Motret yang memang sangat aduhai dan ditunggu-tunggu banget nih oleh Ayu Ting Ting, cantik dan juga elegan ya. Dan di sini juga Ayu Ting Ting mengucapkan terima kasih kepada Dapur Rusa karena telah mengirimkan bawang-bawang enaknya ke rumah Ayu Ting Ting. Terima kasih Dapur Rusa karena selalu memberikan yang terbaik untuk dapur Ayu Ting Ting. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting selanjutnya. Di sini Ayu Ting Ting bermain TikTok bersama Krishna Fahrezi. Dilansir langsung dari instastory Ayu Ting Ting dan juga instastory Krishna Fahrezi. Keduanya sangat kompak dan juga sangat menawan. Dan di sini juga Ayu Ting Ting terlihat akan menjadi seorang juri di KDI 2021. Dan sebentar lagi ya akan tayang. Sehat selalu untuk Ayu, begitu juga dengan Ivan dan juga Krishna Fahrezi. Semangat, semoga pekerjaannya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di 2021 Ayu Ting Ting akan disandingkan dengan beberapa artis ternama, ada Iis Dahlia dan juga ada Denny Caknan, Cakrakan dan juga si cantik Jasya Gotik. Dan inilah kegiatan Ayu hari ini di Brodies TV. Sambil menunggu on, di sini Ayu Ting Ting sedang latihan nyanyi persiapan acara Brodies nih. Sedang on air ya, tapi sedang persiapan. Sehat selalu untuk Ayu, semoga semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga semuanya diberikan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya di sini kita akan melihat isi instastory dari Bang Robby Purba yang semangat sekali membuka usaha barunya dari kopi, pakaian, dan juga cemilan makanan enak-enak nih. Sehat selalu untuk Bang Robby, semoga usahanya selalu dilancarkan. Rofair Coffee, bisa pesan lewat GoFood dan juga bisa langsung datang ya ke lokasi. Dan di sini juga Robby Purba mengucapkan terima kasih kepada Denny Cagur karena memakai bajunya ya, jukuloran dari Rofair. Wah, selamat untuk Robby Purba, semua bajunya laris dan lagu keras nih ya. Amin ya robbal alamin. Ada sesuatu mungkin di hatinya Bang Robby ya, ada sesuatu yang tidak perlu diceritakan katanya. Ini Bang Robby lanjut lagi berbagi minuman di depan Rofair Coffee-nya. Bagi sahabat semua yang mampir dan mau memesan Rofair Coffee-nya, boleh ya langsung datang dan bisa melalui GoFood. Sahabat, inilah beberapa isi dari instastory Ayu Ting Ting dan juga Robby Purba, di mana di sini Robby Purba sedang berbagi dengan seluruh masyarakat yang ada. Seluruh masyarakat yang melintas di sini diberikan kopinya nih. Wah, terima kasih Bang Robby selalu berbagi. Ya, semoga rezekinya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga usahanya selalu lancar dan selalu berkah. Amin ya rabbal alamin. Tabarakallah untuk Bang Robby, semoga semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa selalu berbagi untuk orang-orang di sekitar.
Dan di sini juga ada curahan Bang Robi nih yang katanya akan ada tamu spesial yang akan datang ke Rufer minggu depan. Wow, siapakah kira-kira ya yang akan hadir? Yang ditunggu-tunggu banget nih sama Bang Robi katanya. Pakai gemeter nih SMS dan WA-nya. Wow, siapakah ya tamu spesial dan juga fenomenal tersebut? Kita tunggu ya. Bagi semua-semua yang penasaran, jangan lupa selalu dukung dan selalu saksikan channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai Ayu, Robi, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Dan pastinya Mimin akan memberikan informasi-informasi yang sesuai dengan fakta tanpa ada intrik, gosip, dan lain sebagainya. Oke, sahabat semua, selamat menyaksikan isi instastory dari Ayu dan juga Robi Purba. Semoga bisa memberikan kebahagiaan untuk kita semua ya, dan bisa memberikan sedikit rasa lega karena mengobati rasa kangen kita terhadap Ayu dan juga Robi. Oke sahabat, selamat menyaksikan, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai gemeteran, aku gak pernah chat orang kecuali orang yang aku cintai ya, pas lagi PDKT ya maksudnya. Jadi malu, ya gak sih? Jadi aku tuh gak pernah chat orang itu sampai gitu. Jadi kayak aku gak bisa ngasih tahu kapan karena gak boleh tercium sama media. Tapi aku happy. Minggu depan kita mau ada kedatangan tamu spesial loh. Pasti Bu Ayu. Bukan, kita ada tamu spesial, seorang yang aku sudah sangat idolakan. Tunggu tanggal mainnya. Ada seseorang yang sangat fenomenal akan datang ke Rufer Store. Abang tadi pagi itu baru chatting. Sampai gemeteran. Aku gak pernah chat orang kecuali orang yang aku cintai ya, pas lagi PDKT ya maksudnya. Jadi malu, ya gak sih? Jadi aku tuh gak pernah chat orang itu sampai gitu. Jadi kayak aku gak bisa ngasih tahu kapan karena gak boleh tercium sama media. Tapi aku happy. Anyway, sedikit cerita aja. Udah, aku udah selesai. Keren banget Aryo. Aku suka Aryo, I love you. Makasih AA. Dapet kiriman bawang. Ini bener bawangnya enak banget, sama abonnya nih favorit. Tuh dari dapur Arusa. Sumpah ini enak banget. Sumpah aku suka banget abon yang sapinya. Ayamnya juga enak, apalagi ini bawang. Pokoknya order Rufer Coffee di Gojek sekarang juga, and it tastes so good. Semurah itu, seenak itu, senagih itu. Gak percaya? Order sekarang atau main